Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Papa Zizi. Kali ini Papa Zizi akan bercerita tentang diet sehat yang dilakukan oleh artis Korea. Artis Korea. Kan kita tahu ya, yang namanya artis Korea itu orangnya tuh langsing-langsing gitu ya. Jadi kita akan membahas cara diet yang mereka lakukan. Jadi mereka itu punya rahasia. Pokoknya disimak sampai habis ya. Jadi sebelum ini, tolong bantu subscribe dulu, like dan share video ini jika bermanfaat, supaya aku semangat lagi. Ya. Jadi kita langsung saja tanpa basa-basi. Yang pertama yang dilakukan oleh orang Korea itu, diet yang pertama itu untuk sarapan. Kalau sarapan, mereka biasanya mengkonsumsi buah atau yogurt. Kalau sarapan pagi, buah atau yogurt. Nah, mereka kan ada breakfast apa ya kalau nggak salah ya. Untuk istilahnya itu menurut kita tuh camilan lah ya. Kalau untuk camilan mereka biasa mereka biasa memakan sup labu. Nah, untuk makan siang sendiri, para artis Korea ini biasanya memakan 3 butir telur dengan roti panggang 1 helai. Nah, kebayangkan gimana mantap ya diet artis Korea ini. Itu rahasianya. Nah, yang paling penting itu adalah apa coba? Mereka enggak pernah yang namanya makan di atas jam 6 sore. Itu katanya. Itu rahasia paling penting. Nah, untuk makanan sore sendiri itu makan malam lah ya. Mereka cuma makan ubi belis. Pokoknya ubi balis itu. Nah, mereka rajin mengkonsumsi itu. Jadi setiap hari dalam 1 bulan mereka bisa menurunkan berat badan sampai dengan 9 kilo. Bayangin ya. Itu rahasianya. Ya, kalau kita orang Indonesia ini kan gak makan ubi ya. Maksudnya itu makanan pokok kita bukan ubi gitu. Kalau makanan pokok kita kan nasi. Jadi diganti aja yang video yang sebelumnya di sini, video ini sebelumnya itu aku udah jelasin cara diet aku, mengelola pribadi aku, makan nasi 3 sendok dibanyakin lauk sama sayur. Nah, itu boleh kalian coba. Tapi kalau kalian mau ikutin tips diet ala artis Korea juga gak apa-apa, itu lebih bagus karena ubi manis itu kan mengandung karbohidrat ya. Jadi intinya semuanya kayak nasi. Jadi kalau misalnya kita ada yang nanya kan, kak kalau lapar gimana kak, kalau udah lewat jam 6 sore misalnya jam 8 malam lapar, ya udah kita ganti aja air putih. Air putih kan kita wajib ya 3 liter sehari. Aku lihat di videonya kak Tia Aristia itu 3 liter setiap hari. Sama jalan 45 menit itu kata dia, itu diet ala dia Aristia. Tapi ini yang aku bahas diet ala artis Korea. Jadi kalian mau pilih yang mana itu terserah kalian, yang cocoknya di kalian yang mana. Jadi saya sudah share semua mulai dari tips kak Tia Aristia, pengalaman pribadi aku sampai diet ala orang Korea. Nah, udah segitu saja info hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyak mungkin. Terima kasih.